aja teh bejana aja kan ngaco. Tolong. Kita lagi pembagian kaos buat kampanye durian. Mendurian masyarakat dan memasyarakatkan durian di tahun 2024. Kan kita ada pesta politik. Ini momen ya. Pesta panen boleh pilih partai durian. Banyak Mas selalu wangi sepanjang hari. Partai durian. Saya Doh Junaidi. Bukan saya yang mana gitu durian. Mau durian yang wangi. Bapak kan durian. Kalau ini kan durian. Durian juga duda ribuh anak. Yang muda yang bertani, Pak Prabowo ini. Yang muda yang bertani, yang tua tinggal menikmati. Apa ngono toh, Mas? Yang tua bertani kesian capek. Oh, yang mudanya ngapain? TikTokan. Kurang satu. Gila banget. Dan ini masih barengan sama kita di Durian Traveler Store. Dan kali ini kita lagi ada festival riungan Durian Traveler Bandung. Itu berarti 2,32. Ya. Kalau harganya berapa? Harganya berapa, Cogi? Harganya per kilo di 100. 100.000. Ini 100 loh. Ini kalau di sudah 250. Ini kalau 1 kilonya 100. Ini 2,36 berarti berapa? Ayo, kurang cilok bisa gitu. 5 kali 100. Waduh. Jadi namanya ganti. Jadi piro? Potong dibeli. Larang. Kan larang itu kalau Jawa larang jangan. Larang. Saya agak pangling dengan motongnya hari ini. Oke, motong ya. Ternyata montong ya. Ini apa, Mas? Ini lokal dari Jepara atau dari Purworejo ya? Coba tanya aja durian dari mana? Dari mana durian? Seperti pasti segeri. Durian Bagong namanya. Durian Bagong. Durian Bagong ini lokal dari Purworejo yang dijagokan Bagong. Kalau ini saingannya Bawor. Itu saingannya Bawor. Jadi kalau di Bandung ya, jangan kalau nyebut ini jangan sambil lihat muka. Oh gitu, Pak. Ini durian yang membagongkan ya. Yang membagongkan itu yang ini. Iya, ini lokal dari Jepara, Jawa Tengah. Ah, baiklah kalau begitu. Tidak lupa. Itu nah, oh yang di atas ya sobatnya ini ya. Ah, itu kan panjat sendiri gratis. Dua ya, formasi udah lengkap yuk. Kita ini formasi juga. Hari ini dan juga Saiful Jamil. Cahyono. Oke. Cek. Baik. Oh, terima kasih buat Mas Alim. Terima kasih. Tapi kita gabung di sini boleh enggak apa-apa? Jangan apa? Merasa tersaingi dengan kedatangan saya Saiful Jamil di sini ya. Sorry. Merasa tersaingi dengan orang-orang jelek ini. Siapa tuh? Jaman bahala. Saya kenal. Nah, ujung-ujung gitu wae kenalan dulu dong. Udah bahasa sudah. Ah, baiklah kalau begitu. London tuh. London. Saya kebetulan saya ini blasteran juga. Oke, blasteran mana? Saya itu bapak Jepang mama Garut. Oh, gitu. Jadi Jepro. Kenalan dulu dong, saya ulah ujung-ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum lengkap. Ada dua orang yang tidak wajib menjawab salam. Anu kahiji. Yang satu orang tuli. Nuka dua. Orang gila. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti normal. Tapi saya tadi saya tengah simak di depan saya ada Om Pipit. Wah, bukan Om Pipit. Siapa ini? Tik-tik. Bukan. Ini itu contoh cilok saya. Siapa bilang sih? Ah, ini punya komunitas. Apa tuh? Perbakin. Tahun perbakin. Kesatuan Batokin Cilok. Makan pertama saya di Cikini. Banyak mata pang sarang abdi bayan lagi sehari ini. Lanjut. Ke Cikini beli sarang pondok di campur sarang. Cakep. Saya sehari ini alias Cedo. Cantik independen. Independen.
Nay, katanya tuh cina dulu mah cina dulu nggak kayak gini. Hey. Emang sih nggak kumaha dulu. Nasi Nay juga tinggalin. Ah, langsung. Terus tinggalin kita. Eh, dulu lagi muda. Ah, oh, bakat tuan. Nah, mirip itu juga. Kamu ada Widi Ebitri lagi coba. Oh, luar biasa. Betin manis-manis gitu. Ini kalau dari tipe bunga, dia bunga mawar. Nah, mawar, mawar. Mawarnya manis yang nggak bisa ditawar. Kalau ini melati. Menawan selalu di hati. Namanya ke rendam minyak tak? Salah dukung rumah. Dulu-dulu Ece mirip Yuni Sara. Sekarang mirip Gorilla. Ini Bapuan, Bapaknya Bandung, Ibu Cirebon. Alhamdulillah, aduh ya. Saya bahagia sekali, senang sekali berada di sini di Durian Traveler. Aduh mantap, ini kalau durian itu kalau kata orang selama duren. Duda keren. Ya, saya tuh pencinta duren, duren sawit. Nah, udah keren sarang duit. Amun emon saya kan itu udah apa? Ini kalau saya kan sudah ribu. Nah, sudah ribu. Ribu ngitung duit emon. Si A ini ya Alif. Alif apa? Alif apa Mas Alif? Eh, dulu ya sih kalau dari ilmu militer dia tipe tampan. 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 Tampan dan tahan lama. Saya ini enggak tahu ya. Ini. Oh, model. Bintara binti hanya membuat istrinya sulit bicara. Mas Boy. Ada di ilmu militer dia motivasinya tipe laksmana laki-laki setia penuh pesona. Sayap. Nah, kalau sayap dari ilmu militer tipenya tipe kolonel. Apa kolonel? Kalot saya gede mene. Tahu apa sih? Apanya yang segede mene? Apanya? Pantesan aku lagi kritis. Kan saya mah bisa membedakan mana bujang, mana yang bukan, mana perawan, betul. Mana bukan. Kalau mana perawan yang belum nikah masih perawan. Pantengin nasi nanya ini nih, ini masih gadis kan? Kenapa itu tipis ke belakang? Tadi di situ cedok itu tipis. Di sana. Apa maksudnya? Wangi pipisnya. Oh gitu. Anak perawan. Kumana? Sprit. Begitu. Kalau ada lagi tuh. Nah, cuci ulang. Terhitung. Cuci ulang. Punya anak. Berapa anaknya? Dua, sudah dua. Dua. Nah, pipisnya beda lagi suaranya. Oh beda, yang anak dua gimana cuy? Yang tadi masih seperti ini. Anak dua? Ah, Coca-Cola. Mana aja kok mau aja? Nah, lagi, saya mau sama dengan cucu. Mungkin ini, Mohan ini. Ini nenek umurnya 70 tahun, udah nikahnya 4 kali. Beda lagi ya, cuy. Yang pisah laki, cucunya berapa? 17. Oh, beda lagi pipisnya. Beda lagi, gimana? Dengerin juga, gimana? Suaranya? Gimana? Ini pipis? Gimana? Pir! Aduh, banjir dong Jakarta. Ya Allah, luar biasa. Mari tepuk tangan dulu buat kita semuanya yang ada di sini. Halo, Julian Traveler lumayan ya. Durian traveling itu pengennya kuliner. Traveler. Artinya jadi maksudnya kemana-mana bisa. Ngador kemana-mana ada ya. Ini dimana-mana selalu ada durian ini. Oke, 2024 apa mau nyalon bintang? Nyalon. Partainya durian, partai durian. Oh, so, dia mah dia nggak nyalon, dia partainya PJJ. PJJ. Partai jelema jemprut. Kapalon. Kamu nyalon ya? Asli ya? Oh benar lu nyalon. Aduh. Kemarin nyalon malah untingnya begini. Aduh, luar biasa. Salah kan? Nyalon terus si Neng itu liatin gue ya, yang pakai ini bener-bener ya, luar biasa. Udah mulai. Coba Neng, muter lihat ke belakang. Coba. Waduh. Sekarang Edo ngeliat ada bidadari tanpa saya. Cincin kecil-kecil ini. Ubed, yang muter Ubed. Oke, aku Ubed muter sana Ubed. Jeng. Baru sekarang pemirsa ada monyet tuntutan. Di depan betul. Tidak mau bisa. Betul nah, ini aja. Baik. Pokoknya mah ini teh dalam rangka naon ya teh. Naon? Festival Ririungan. Sangai panggung itu. Festival Ririungan. Ririungan. Durian. Durian. Traveler. Badul. Gitu. Bisa nah, panjang melirik. Karena ya. Ini sudah ada durian yang ada di sini. Ini buat dibawa pulang gitu. Weh, belum. Kita mau mukbang bareng. Kita akan membuka mukbang. Kita akan Ari mukteh. Muka? Muka. Ari bang teh bareng. Jadi muka bang
apa barengan? Bang itu muka bangsat. Jangan begitu deh. Baik, kalau begitu. Ya, ini selain dia punya komunitas, dia apa? Dia juga punya komunitas Persibo. Apa Persibo? Satuan Cirebotan. Ari Aceh udah pernah belah duren? Udah. Belah duren di malam hari. Ayo mujit, oi. Aduh, baik, kita akan dia yang dibelah, duren buruk. Baiklah, aduh, dan itu. Disini luar biasa ya. Selamat datang juga buat, ada model juga nih, ada Jessie. Ayo, ada Jessie, saya ini. Iya. Manda ya, Ji. Ternyata tak apa, Mbak Dedy. Film apa kita? Cinta Tanpa Dibalas, sebentar lagi juga ada. Pak, dan sinetron cinta terlalu lagi boleh promosi sedikit. Sinetron, saya akan main sinetron dengan Ubed dan saya. Oh, ya, iya, lanjut, ya. Kita ada sinetron berempat, saya jadi peran utama wanita, ya. Dan mereka bertiga peran utama laki. Ya, mana tuh? Saksikan film kita dengan judul terbaru yaitu Cedo Mencari Anak-Anak Gogo. Aduh. Babon. Ya, baik untuk semuanya. Ngapain duduk di sini? Ini kan mau bang. Bukan mau bang. Ini mau di grand opening dibuka satu-satu ya penonton tuh tahu mana grand mana grand apa. Ini emang duretnya beda-beda. Varietasnya banyak banget. Jadi ini duret tergantung ukuran bentuk atau apa ini? Dari jenis. Mulai tempat asalnya. Saya dulu boleh pahami dari sini yo. Yuk, kita biar nah, kita detail mengamati durian dari karakter durinya. Ya sebentar ini saya nggak nyangkut stiker itu. Aduh kenapa ya tante? Kita cari belah duriannya terus gitu ini. Hei, tapi ini jadi bisa bahasa Sunda yo. Hei, apa salahnya kak? Aduh. Emang dari mana aslinya gitu? Abite dari Manchester City. Inggris. Kidulan Majenang apa? Sumpio, Sumpio. Aduh kalau dia nah dia juga berasal dari sayap ini. Oke. Okay. Ini naminate durian musangking. Musangking. Durian musangking. 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 Dari bentuknya sarang ieu tos beda. Bedanya yang ini mau gede. Emang kalau musangking selalu begini bentuknya. Lebih lonjong. Kalau ini selalu lebih cenderung bulat. Dan karakter durinya ini. Bulatnya jangan lihat saya. Oh, ya bentar ya, Pak. Amural teteh lah. Ini piramidnya bentuknya seperti teteh kalau nonton film di Timur Tengah ada ditemukan di gurun pasir piramid gitu ya. Oh, oke. Okay. Ah, bisa ya. Nah. Dari mana dia berasal? Pasti ada tempatnya masih. Dari kebon betulnya. Tempat di mana? Dari kebon. Iya. Ini dikembangkan awal di daerah Gua Musang. Ah, Musang itu Kelantan, Malaysia. 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 Ini masih produk dari sana. Kita juga nanti kembangkan ke Malaysia, tapi umurnya nanti aja. Iya, nanti kita aja. Itu. Betul. Ini ada acara juga. Yang berikutnya ini Oci. Oci, nama akrabnya di Indonesia, duri hitam. Duri hitam. Kenapa dinamakan duri hitam? Duri hitam karena ujung-ujung durinya menghitam dan ada ekornya sebenarnya kalau masih jadi pohon itu di sininya buntut. Nah, ini lepas. Ini siap? Ada ekornya menghitam. Berarti ini masih keluarganya ada saya. Ada buntutnya. Duri hitam. Ini mau muka hitam ya. Nah, kalau ini kampung halamannya dari Pinang. Pinang itu daerah mana? Pinang Malaysia juga. Malaysia, Pinang, Malaysia. Oh, cakap Pamungpok gitu ya. Baiklah, kalau begitu. Yeah. Yang ketiga, Iko ya. Ini yang berdua ini. Ini bodinya bongsor, akrab dipanggil Bawor. Babon apa Bawon? Bawor. Oh, iya. Babon. Ini Babon kalau ini. Ini kampung halamannya dari Santapuri, Thailand. Oh, terus bang ngomong kita nanti jadi kan? Kalau tahu cilok. Kera Aria dari mana ini beda-beda sendiri? Ini montong dari Thailand juga. Montong di Bali mahal. Durian montong kes itu sering. Oke. Sambil kita ngobrol, kayaknya lebih baik Cak Gun lanjut sambil membelah satu persatu. Ya. Kita kasih kesempatan. Ini Mas Duren yang viral. Ini adalah Algojo yang selalu viral. Mas Duren viral panggilannya. Algojo yang mana dulu? Oh, Mas, yang mana dulu, Mas? Mas, yang dulu, yang kecil dulu. Oke, ladies and gentlemen, para hadirin yang berbahaya, kita saksikan dari sudut yang paling ujung. Oke, langsung Mas Duren akan membelah sebuah
seorang algojo dengan berat badan 68 kg asal dari Banyuwangi, Jawa Timur dengan teknik dasar Taekwondo. Berat 3 kali, 4 kali kabur dan 5 kali tidak bayar hutang. Betul. Tapi sebelumnya yang megang mic ini siapa ya? Siapa? Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan dulu dong. Halo semuanya, salam kenal, saya Bambang Tampan. Saya Bambang Tampan yang bersembunyi di balik nama Mas Duren. Karena filosofi dari Mas Duren yaitu mas-mas ganteng yang berjual duren. Rancak. Pantesan itu saya sering lihat di TikTok yang suka keluar di beranda ini. Iya. Ini yang suka belah-belah duren. Iya. Baiklah, boleh kalau baiklah kalau gitu langsung kita eksekusi aja. Langsung kita unboxing ini pertama. Unboxing ini duren apa? Ada yang kecil dulu. Lokal Nusantara dari Jawa Tengah, tepatnya Jepara. Jepara itu biasanya menyuguhkan pesona kelembutan. Kelembutan seperti Kartini. Emansipasinya biasa. Guys. Ini namanya durian dari Jepara. Ini kecil ya, ada yang mungkin yang besar. Wow, ya. Boleh dicoba. Ini Jepara punya. Pantura. Alah, nanasi atama euy. Jangan dicoba, jangan ini hanya untuk ini aja. Untuk contoh enggak boleh dimakan. Kamu nang didahar. Ini namanya durian dele. Cuma dibuka doang. Loh, ya, dipotong. Ini namanya durian dele. Apa durian dele? Durian yang hanya boleh dilihat. Ya. Boleh dilihat tak boleh disentuh. Okay. Yang kedua, oke, Bet, mikir. Lanjut. Awas, lanjut. Kita lanjut. Yo. Hai. Yang kedua, peserta selanjutnya yang kedua adalah durian ini durian bagong. Bagong. Dari apakah dalamnya kuning, rejo. Apakah warnanya hitam, coklat, putih, pink, atau sebagainya? Kita lihat bagong. Ini durian yang ini. Ya. Saya kira langsung dicoleh. Tadi makanya saya pakai keluar. Durian bagong. Kuning-kuning ada berapa? Agak keputihan. Bawor. Kelebihan bawor itu ketika dibuka seperti tulang patah. Ada suara, ada suara. Racing. Oke. Esport racing. satu tapi besar. Luar biasa, anjay. Kayak kue jadi ya. Wah, itu murah ngebar ketika. Harus ada dik jang cedo aja. Ini udah menor ya, Teh ya. Nah, kita lanjut yang ini akan lebih menor lagi. Lebih menor lagi. Wow, Teh. Lebih merah ya, lebih kuning lagi. Ini lebih karena orange ya, kuat. Kita lihat bersama-sama sudut kanan. Mantap. Lebih kuning lagi. Ini lebih kemas-mas. Ini durian kan yang kita tahu rasanya begitu aja. Nah ini beda-beda ya rasanya ya.
Kan ada yang kering, ada yang basah. Saya pengen Cagun yang menceritakan. Nah, bagaimana Cagun? Cagun, ceritain untuk rasa. Tadi kita lihat dari untuk rasa tergantung selera dan rasanya itu tidak bisa dibandingkan. Dan rasanya bisa dibuktikan dengan cara dicoba saja. Urutan menikmatinya dari yang mana? Oke, untuk urutannya kita mulai dari yang lokal. Tapi aku satu ya, aku yang tepi. Ayo mulai asetan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Cek datuk tuk udah digelis-gelis itu anggernya goreng. Benahnya. Ayo pelem yuk. Ini kecil juga. Sampai habis ya, rasanya pelem. Saya pengen Cek Edo menceritakan rasa apa yang ditemukan sore ini. Rasa naon we? Ini rasa cinta yang pernah ada. Oh, dalam. Saya rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal. Karena ada rasa saya yang tertinggal di sini. Oke. Saya tinggalin di sini ya, tolong jaga ya. Iya. Aman mana bakode? Duren mah bebas, duren mah duren apa aja bisa. Cik 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 cik. Emang agak tipis jadinya buahnya. Apa dagingnya tipis? Daging tipis ya? Dagingnya tipis. Ini durian liar, durian bukan hasil budidaya. Ini durian aku keras ya. Salah ya. Itu mic hancur kena gigi lo. Ketemu aroma bebungaan rerumputan liar. Sama sambalnya sebelah sini. Terus manisnya lembut. Rasa alang-alang. Ah, kayak gitu-gitu pokoknya paduan antara bebungaan hutan. Baiklah. Masih diingat-ingat ya, Teh? Oke. Sudah. Yang ini rasa dari apa? Dari mana? Kalau dari ini bagong dari Purworejo. Ini bagong. Ini rasanya rada nakal. Bagong. Jadi ibarat cowok teh bad boy gitulah. Oh, bad boy. Pajar bad boy. Rada-rada ngerok kayak gitu. Oh, iya. Sok banget dicoba ya. Kita akan coba bagaimana rasa cowok yang agak nakal. Mau ada telur, mau kayak abehana kayak tilai. Wah, sebentar ya. Ini kemana hilang satu? Ya, ini mau nunggu. Lu yang makan, bajing. Tadi kamu yang makan. Ya, lo. Makan bajing. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu ngelihat. Apaan tuh teh ngelihat? Oh, ngelihat tahu di dalam kampus tuh ada teh. Bagong. Ini diam-diam menghanyutkan. Rada berserat. Betul. Kental. Ibaratnya penyanyi panggung teh suka ada jingkrak-jingkrak saltik lah. Benar. Brutalnya si Gabi lah gitulah. Gitu. Ini kalau dulu sama kok keras ya? Oh, bijinya tak biji itu. Ini lebih tebal ya? Oh, mana tebal teh? Oh. Mana tebal teh? Enggak percaya. Nah, jangan kenyang di sini, mending kenyang di sana. Tapi kesini udah kesono lagi. Kita kasih pemirsa dulu nih. Pemirsa mau ini. Ini yang ambil saya. Ayo, data. Ayo, nukulis. Ayo, sok. Cobaan lain. Nih, cobain dulu nih. Ini kecil-kecil tapi dagingnya, wow, mantap. Gurih-gurihnya. Kita cobain. Tapi ini basah ya? Ya. Basah. Agak moteri. Basah ini. Enak banget ini. Becek. Belah duriannya becek. Tapi dibanding yang sebelah situ, karena mungkin saya belum ngerasain, enak yang ini kayaknya. Gitu ya. Udah kamu mah kelas itu udah. Jangan lanjut motong. Lanjut lagi. Motong from Sulawesi Tengah. Wah. Sulawesi. Ya bos, selamat datang bos. Ini ada bos dari Kalimantan. Selamat datang. Aduh, silakan langsung duduk aja di sini bos. Sama-sama bos, ayo sini. Iya. Kita akan coba durian mentong ya. Mentong. Sekarang sudah mentong diberikan sama Han. Mentong dari Thailand yang berpindah ke Sulawesi. Ini rasa cinta yang pernah ada. Oke. Okay. Tadi ini rasa apa tadi teh? Abisnya kori ngelihat alias rasa diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan. Dan kita akan coba durian yang ini nu aduh Gusti nu agung. Lu nu leutik kada deka bira. Ah, tapi tidak apa-apa. Ya Allah. Mantong, leutik. Dari bentuknya kita bisa lihat ya ini iya dia tuh apa namanya bijinya terselimut ya, oke? Okay? Ini masih lembut sama daging-dagingnya yang Montong lila tuing, buruk.
tampilan. Iya benar. Nah kan, kurang kayak kan? Kalau ini kayaknya gimana rasanya? Gimana sih? Ini rasa mantan. Manisnya lempeng. Lempeng. Mangga. Jadi ingat ke mantan, jadi ingat ke mantan, aduh ingat ke mantan. Ada asam-asamnya kalau dia. Fruity, lebih ke fruity. Fruity ya. Ini mah ada asam-asam gitu ya. Bijinya kecil, guys. Guys, sudah dulu ya ini nge-lag, guys. Oh iya. Ini mah deketin karena gigi nge-lag. Ada yang gagal eksis. Ada yang gagal eksis. Udah saya mah bagian beres aja lah. Beres aja. Ini lebih tebal. Ya, lebih tebal. Lebih tebal daging. Bijinya kecil. Tapi saya belum merasa dengan yang ini. Oh, nah, saya sudah menyimpan 3 rasa di dalam hati. Saya yakin sekali. Ini favorit nomor 2-nya Ce Edo setelah yang ini. Oke. Ce Edo enggak bakalan suka yang ini. Software. Saya akan coba, guys. Ada copet lagi, guys. Ini mantan copet. Soalnya ada itu bagian dari. Maco mantan. Ini kerjanya semua ini ya. Kalau saya copet yang dibanggakan. Canda kowe teh tanda naon? Tah. Ini mah tebel. Nu koneng teh nu koneng. Tiga mentega. Ini seperti mentega. Aduh sama gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bebas. Ini tebal. Kumaha teh rasanya? Yang ini. Mulen jadi siap. Manisnya kayak kamu ini. Baik kamu keke. Ini tebal juga kayak aku. Ini kalau kata orang ya. Kuma. Ini rasanya seperti. Durinya gemo ya gini. Kang Ubin masih bertahan di sini. Seperti apa? Tahu nggak? Silahkan taruh apa? Apa lagi tuh artinya? Itu gak ada dalam kamus deh. Ini apa artinya? Durenya nempel ya? Lengket kayak lengket. Dia pastinya pulen dalam. Ya lebih ke pulen. 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 Kalau dipenyet-penyet kayak gini tuh lengket sekali. Manis sama gurih, creamy-nya. Itu bagiannya dari bawang. Manisnya kayak aku. Ya udah Anggi mau cobain. Kayak racikannya chef. Nah, terus siapa lagi yang mau coba bawor? Teteh Mei. Teh, sok mangga teh. Oh, yang mana nih? Oh, ini bawor. Busang King makan durian bawor. Apa artinya? Enggak ada. Ini apa? Ini Blackthorn. Blackthorn. Urutannya ini. Ya, bawor dulu nanti durian hitam atau Blackthorn. Teh, satu biji teh, angkat teh. Gemoy banget, teman-teman. Oh, dia nggak biasa. Biasanya dibelah. Ada yang ser gitu tadi ya? Ada yang seru. Eh, bentar. Mana lidahnya, mana? Aduh. Kok gila ya? Itu dia. Ada yang ser tadi. Lihat dulu cara makannya kayak gitu. Eh, Enaknya tebel. Enak ya, manis, terus nggak terlalu manis, nggak ada pahitnya juga ya. Lebih ke kayak aku kayaknya enak ya. Oh. Menyegarkan. Selanjutnya kita ada durian durita. Ini durian durita ini saya lihat dari bentuk aja sudah koneng warnanya ya. Ini namanya aduh gusti simpel menjelma maitenya. Simpelendung ngelur-ngelir itu. Kita akan melihat bagaimana rasanya. Junaidi. Pokoknya pelan-pelan deh. Dinikmati deresapi. Anjay. Apa anjo? Ini ya seperti rasa cinta. Aduh, ayo kasih manena. Susah. Lengket, guys. Durian durita. Dibantuan bos AF. Lanjut dilep. Dihabisin satu butir, nanti baru dijelaskan seperti apa rasanya teteh. Anendi siap-siap obat kolesterol, Anendi. Iya. Nanti penengok. Edoni.
Manisnya tidak bisa ditawar. Gak ada obat, ini manisnya gak ada. Lembut banget. Lembut sekali. Keras. Wah, tiga tingkat lebih pelem daripada yang ini. Jadi beda, durian menawarkan dengan kelembutan kalau ini. Lembutnya udah kayak ice cream loh ini. Ya. Betul sekali. Lembutnya. Nah, saya pengen tanya dulu Cik Edo, antara yang ini ya, yang barusan Cik Edo nikmati, sama yang ini Cik Edo lebih suka yang mana? Ah, yang mana? Wah. Cik Edo, selera Cik Edo teh yang mana gitu? Nanti saya akan nembak, akan sampul Jamil lu ganteng. Saya lebih suka yang mana? Yang ini. Wah, saya salah. Saya tadi lebih suka nembak saya yang ini. Saya ini. Hah? Saya ini. Nah, salah lagi. Saya udah dua kali salah. Berarti saya benar-benar manusia. Ini terlalu lembut banget kalau menurut saya. Ya, kalau tapi... itu ada tantangan tersendiri karena dia ada lengket-lengket tomat tuh. Ah, paduan pulen lengket nak. Mana itu murun? Tapi ya enak juga sih. Oke. Okay. Kecil-kecil, saya kasih kehormatan Akang dulu ya, karena ini selerenya Akang, yakin saya. Sok we. Bismillahirrahmanirrahim, Akang, toh hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang nonton ini ya, si montong ini. Mencadas sudah deh, rocker gitu. Aku marah sana. Jelasin aja langsung. Apa enggak? Saya penasaran. Lebih strong. Kayak kopi. Wah. Ada pahit-pahitnya ya. Nah, itu. Kalau pahitnya ngeliat kesini. Review aja review. Manis sama creaminya ngeliat kesini. Pahit-pahitnya. Pahit-pahit ya. Gimana sih, Reo? Mau dijelak gitu. Kalau Cik Edo pasti gak akan suka yang ini. Ini kan udah pahit gitu. Kehidupan agak gespahit. Jangan pahit-pahit lagi lah. Saya cukup hidup saja yang pahit. Oh gitu. Tapi enak juga. Enak. Lebih suka yang mana Cik Edo? Tetap sih, saya lebih ke yang ini. Ah. Ya, kenapa sampai situ? Saya udah tadi menebak, gak mungkin Cik Edo suka yang ini. Oh ini. Orang kedua ini resep. Tapi Akang pasti selera ini. Kayak kopi durian. Betul. Ini kayak kopi durian. Ah, itu. Saya udah siapkan lagi. Miko, disiapkan kopinya kopi durian, di sini. Miko, mau. Kita mau bikin blendingan Musangking dengan V60 Arabica. Oh, V60. Itu dahsyat. V60, mantap. Dijamin Kang Aep, sarang rencana sedayana kelopak-kelopak dibuatnya. Ini ada yang lagi ngidam, aduh. Mana tuh? Ayo, ajak gabung ini. Mana? Musangking ini. Kalau ini Musang. Musangking ini mah rajanya Musang. Oh gitu ya. Menikmati. Oh, terlalu mendalami. Iya, nyari kesempatan untuk nyopetnya lebih dalam maksudnya. Padahal mas saya hobi. Ini juga enak nih yang ini nih. Tapi ini gede banget, Cek. Satu juga gede, Cek. Makan-makan. Masih bisa di belakang nanti. Lebih banyak teh. Masih banyak, masih bisa. Mas M memang lebih kuat. Oke. Harganya lebih kuat ya tentunya ya. Saya yakin ini. Niki lihat tuh, Ki. Dalamnya lihat tuh, tinggal dicoblos. Tuh tinggal dicoblos, angkat powernya. Merahku yang ini. Oci ya. Oci. Musangking suka enggak? Musangking juga suka karena dia ada tantangan. Iya, tapi lebih suka yang mana? Lebih suka kalau kita lagi galau sih sebetulnya suka yang manis yang ini. Tapi kalau kita lagi senang enak yang ini. Ternyata dia menggambarkan situasi dan kondisi. Kondisi dari hati kita. Jadi kalau hati kita lagi senang, yang ini. Berarti karena butuh cocok, tantangan. Ya? Butuh sesajen perdukunan boleh lah ya. Nah. Perdukunan hati. Kalau ini obat galau. Kalau lagi galau, ditinggalin pacar, makan ini, lupa langsung. Oke. Lupa bayar. Saya sore ini mau mempraktekan beberapa... Oh iya. Di opo-opo-opinya di opo-opo. Iya, sebuah hal yang akan jauh lebih oke. Oh. Buten, akan geser. Sana dulu. Cik Edo tiasa nyeruput kopi tuh? Boleh. Boleh ya. Jadi kita sore ini akan mengajak beliau semuanya berdamai dengan Pak Mali. Ya, karena Pak Mali ternyata kalah galak sama Bu Mali. Ya, sehingga sore sudah ini... Sudah cerai kan? Oh, sudah cerai ya? Kemarin ya. Pak Mali kita ya. Ajak berdamai, Bu Malinya kita ajak bersahabat. Bu Mali kalah lagi sama Cik Edo. Jadi dulu teh minum kopi sareng ngadaran durian Pak Mali, cina. Pak Mali. Nah, sore seperti ini halnya kayak makan semangka sama gula, cina. Oh, gitu ya.
terlalu manis. Terlalu manis untuk dilupakan. Iya. Betul, Kak. Ini kopinya V60 tanpa gula. Biji kopinya Arabica. Nanti saya kasih Aba-Aba untuk mengaduk-ngaduknya. Nanti dicicip aja, puter ke saya. Oke. Ini seperti kita lagi minum jamu ya, dikasih manisnya gitu. Oh gitu. Oke. Okay. Oke. Saya pun akan mempraktekkan karena ini salah satu kelamanan saya, kedoyanan saya. Nah. Kabeki, kabeki modelnya banyak. Kabeki, oh kabeki. Nah. Oke. Oke, okay, yuk hitungan ketiga kita mulai mengaduk bersama. Sugan aja kene dia. 1 2 3. Beak kita nubawar. Oke, 1 2 3. Ya, kita aduk. Oh, diaduk-aduk sampai merata. Sampai hancur. Seperti kita membuat kopi susu. Oh, iya. Nah, kayak jus ya, kayak jus nih. Begini. Sama-sama. Oh, Akang udah sempurna. Ayo, maka bismillahirrahmanirrahim dititip. Rasa apa yang ditemukan? Rasa yang pernah. Rasa selingkuh. Manis-manis pahit begitu. Rasa kayak amis rasanya pahit kalau udah ketahuan. Tanpa menghilangkan aroma durennya dan rasa kopinya juga melekat. Nah, itu tidak terjadi kompetisi liga aroma dan rasa. Betul. Jadi saya masing-masing ya. Jadi masing-masing rasanya enggak bercampur. Keunggulannya masing-masing tetap nongol. Ya. Tidak saling berkompetisi. Ya betul. Kompak abis. Kompak. Jadi ini yang dibilang tadi kata saya rasa selingkuh kenapa? Mm-hmm. Karena ini ada manis-manis pahit yaitu untuk berasa manis yang ngena manis. Pahit dalam kepang itu Pak Majikan. Percobaan nah. Pertama saya yakin. Suka nggak kayak gini? Ini Bandung kuliner ya? Ya. Ini acara undinu inspiratif kita gini kan. Icibiu tak acara saya tak. Wah, ini mah lah. Saya kan nonton kamu. Seger, ini kayak Bandung kuliner. Kayak oh, udah beli STB ya? Saya bukan beli STB. Gimana? Ini seperti... Kemana itu Weli? Rasa malam pertama. Weli malah ini. Iya, suka. Mana bucin? Suka gak? Pahitnya ingat ini biaya pernikahan. Manisnya ketika saya bisa memiliki dia. Iya. Ah, orang mah teu kuat hayang ngudud. Ada ngudud dan kopi. Kalau misalkan yang cocok buat sama kopi itu cuma durian yang itu atau yang lain juga bisa. Setelah saya lakukan percobaan ya. Hampir semua durian yang udah pernah saya coba, termasuk durian yang mehong ini. Ya. Ternyata paling mehong ini. Ini berapa harganya? Sekali muntung tuh harganya berapa? 1 kilo sekitar 550 sampai 600 ribu. Ayo dulu. Ini harganya 500 ribu. Per kilo? Ini segini segimana? 2 kilo. Ini kurang lebih 1,5 kilo ya? Ya, 2 kilo. Berarti ini harganya sekitar 1 juta. 1 juta guys, ini harganya total. Ini 1 juta harganya. Jadi untuk paduan kopi paling pas adalah Arabica V60 dengan Musangi. Ini luar biasa. Kenapa ini perpaduan yang beda antara kopi dengan durian ya? Baru sekarang saya nyoba. Makanya manis-manis pahit seperti sama itu. Sama Ceno tadi rasa apa? Selingkuh jenah. Rasa selingkuh. Oh, rasa ayam manisnya, ayam pahitnya. Dan pahitnya, kumplitnya semuanya. Deg-degan. Ada rasa deg-degan juga ada sion karena kolesterol ini. Durian bebas kolesterol. Bebas kolesterol. Yang biji bener-bener biji kopi bagus. Bebas kolesterol. Siap. Okay. Yang pasti ini bebas kolesterol tapi tidak bebas lising, jangan salah. Okay. Mungkin dari tadi saya sugesti aja kali ya. Awas lah, berasa ya. Di sini sudah ada kopi, bisa kalau ada kopi ada apa? Udah, ini kopinya harus titisip. Lansa aja kita melihat si Neng ini nanti kan ngobrol berhaya gitu. Kayak gini udah dua sisi. Isu-isu hujan sare lulung ukeme. Yuk akan kita musik itu kan. Kuning di ke dapur mawa gelas ninyu kopi. Gek diup di nakorsi ngempatkan udut jam kopi. Ala pas kuring ngarega kopi sako lebar asa mimpi. Tuh, wah, ingat dong bang Tang, ingat bang Emok. Aduh, ingat bang Emok. Baiklah kalau begitu ya. Semua kita sudah coba dan menurut saya tetap ya
buat saya itu yang paling enak itu antara dua yang tadi yang mahal sejuta itu sama di sini. Montong sama ya, bawor. Tapi bawor, yang ya lebih menggoda itu kalau menurut saya yang ini nih, yang sebelah sini tadi. Bawor. Dia lebih pulen. Lebih pulen banget. Lebih tebel. Betul. Oh, iya. Angin lebih tipis, yang ini lebih sedikit. Betul. Kalau ceritanya saya suka yang mana? Saya suka yang ini. Oh, iya, luar biasa. Nah, yang saya tidak begitu suka yang dari lempeng-lempeng rasanya. Oh, iya. Nah, ini kayak mukanya si Saeb gitu. Kalau tapi tuh bakal saya benar, Kang Ubat itu semuanya suka kalau aku. Kalau dia ini sebetulnya dia pecinta segala. Nah, itu. Dia omnipora, betul? Saya karnivora. Omnipora satu tegalnya. Dia gigit taring semua. Iya, dia omnipora, dia bisa makan daging, bisa makan rumput, juga bisa makan agak tidak berumur. Selain itu saya suka memang saya suka tahu juga. Iya, dia juga homosek. Apa itu homosek? Astagfirullahaladzim. Oke, jangan di itu. Viralkan. Teman-teman media, tolong yang baca edit ya. Tolong di edit. Sebetulnya secondnya aja, secondnya di depannya jangan secondnya aja. Tapi saya itu lesbi. Suka perempuan. Baiklah kalau begitu. Betul, dan sudah ada pertanda dari Zeus, kakek Zeus. Pertanda kita harus dimulai. Ayo kita nyanyi yuk. Let's go.